lagi terpucukara. Beda sama film yang lain. Sudah memang betul-betul pilihan. Cari lagi ya. Sebenarnya memang pilihan. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat sehat. Masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Asupan nutrisi kepada anak stunting yang ada di wilayah Kecamatan Lasembowo sebanyak 31 anak stunting. Nah, ini cukup besar buat kami, ya 10 besar di wilayah Surabaya. Harapan kami
bulan November nanti sudah terbangun nutrisi yang baik sehingga nol untuk wilayah. Nutrisi luar biasa buat Pak Camat, semoga lancar dan semoga menjadi nantinya posisinya menjadi tidak lagi masuk 10 besar ya, tapi menjadi yang paling sedikit gitu, mungkin begitu ya. Saya juga dalam konteks kependudukan juga support, saya mampir ke beliau ini hari ini untuk menanyakan apakah dari 31 itu masih ada yang dokumen penduduknya belum terselesaikan, karena itu penting untuk anak-anak ini. Katakanlah nanti kalau ke BPJS, kalau ke fasilitas yang lain yang pemiliki itu jadi bisa lebih lancar kalau itu ada. Makanya kan ada informasi bahwa ada beberapa yang belum. Mas, saya kesini melihat dari yang ada ini datanya mana yang belum, nanti biar kami juga bisa support untuk belakang ini sukses di sini, bisa direplikasi dalam skala yang lebih luas. Mungkin nanti Pak Wali Kota atau Bu Rini bisa menggerakkan bola yang mirip ini untuk skala lebih luas. Saya bisa mengcover banyak kecamatan ya Pak ya, mungkin. Nah, mana kita lihat aja ini. Ini lancar gak? Lancar bisa ulat, berarti sip ini. Ini memang kalau untuk anak Semrowo, khususnya ada 22 anak itu memang perlu perhatian. Sedangkan starting ini Desember harus sudah plus. Jadi kita kurang anak Semrowo itu berusaha semaksimal mungkin dengan diadakan acara ini juga untuk sebagai motivasi support para ibu balitanya. Juga ada pendampingan Bapak dari benar itu. Untuk yang lokus di IMB6, kan ada beberapa di situ, dari kadernya, diajak sosialisasi untuk pembuatan asupan-asupan gizi, itu sudah kami jalankan, harapannya biar nanti Desember sudah plus semua. Baik, terima kasih. Jadi, segala sesuatu yang dibentuk usaha, yang dilakukan oleh ibu sekalian itu adalah masuk dalam penanggungan. Tambal itu juga UKM, jasa jahit itu juga UKM, jasa tukang biji itu juga UKM. Tindak lanjut diskusi penanganan stunting beberapa saat yang lalu yang bersama Bu Rini, Bu Eri Cahyadi. Pagi ini Pak Camat mewujudkan aksi nyata antara masyarakat dengan aparat di wilayah kecamatan. Jadi programnya untuk satu bulan ini memberikan nutrisi kepada anak-anak stunting kita. Insya Allah selama satu bulan ini setiap hari mereka akan dipanggil untuk dulang, supaya anaknya didulang dengan menu yang kita siapkan dari hasil partisipasi dari karyawan kecamatan, dari tokoh masyarakat. Menunya kita sudah konsultasi dengan ahli gizi atau penyuluh gizi teman-teman Puskesmas Asemrowo. Hanya ini stunting teratasi dan kita insya Allah akhir tahun minimal mengurangi lah dari sekian anak, dari 22 anak di wilayah kelurahan aja Asemrowo, itu bisa nanti terkurangi nutrisi yang memang bisa untuk meningkatkan tumbuh kembang mereka. Terima kasih, Bu. Olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan.